guys, balik lagi dengan saya di Mr. Joseph Channel. Jadi pada kesempatan kali ini gua bakal nge-share ke kalian bug-bug yang ada di Advance Server ya guys ya. Karena kemarin Advance Server baru aja dirilis ya. Dan kita langsung aja berburu bug di sini karena di Advance Server ini banyak banget ya bug-bugnya guys ya. Wah, emang enggak benar nih kerennya ya. Ya semoga aja bermuda remastered atau berbunda rework cepat dirilis gitu ya, gue pengen coba gitu, nggak sabar ya. Kayaknya bakal ditunda lagi, soalnya banyak bug. Oke, untuk bug yang pertama ini ada di Pocinok ya guys ya. Nah jadi, di Pocinok ini kalian bisa mendengar suara-suara mistis gitu, suara aneh gitu guys ya. Nah, jadi suara anehnya itu di mana? Nah, ada di sebelah sini nih. Nah, di sini guys ya. Nah, jadi kalian di Pocinok ini bisa mendengar suara laut. Padahal laut di sini jauh banget. Jauh banget, tapi suaranya ini jelas banget ya ini nih. Dengar gak? Dengar gak? Kalau gak dengar kalian buta ya. The fuck? Tuli maksudnya. Bingung juga gue di sini ada suara air, kok bisa gitu ya. Oke, untuk bug selanjutnya ini adalah ban terbang ya guys ya. Nah jadi untuk ban terbang ini ada di Pocinok juga. Agak jauh memang Pocinok ini. Kenapa ya? Ya coba aja kita lihat ya bannya nih. Melayang anjir bannya. Ampun Bang Jago. Aduh. Nah, kalian bisa melihat ban yang ada di sini itu melayang guys ya. Aduh. Emang gak jelas segarin ini sumpah tuh. Gak nyentuh tanah ini bener-bener hantu nih. Ya udah guys ya. Ya gitu doang sih bugnya yang ban. Emang gak abut sekali Garena ya. Oke, untuk bug selanjutnya ini adalah bug peluncur ini ya, apa namanya, support ini ya. Nah support ini suaranya mobil, suara motor ya. Gak jelas sumpah. Ini Garena ngantuk ini ya. Saat update-updatean gini emang suka ngantuk Garena nih. Ya semoga aja cepat-cepat di fix ya. Masa suara seluncur gini suara mobil kan gak Nah ya mungkin kalian juga sebagian udah pada tahu ya, karena ini udah viral juga ya gini. Oke, kita bakal lanjut ke bug selanjutnya guys ya. Semoga aja cepat diganti gitu pakai suara enggak ya, enggak. Canda-canda. Oke, kita lanjut aja ke bug selanjutnya. Oke, untuk bug selanjutnya ini ada di peak ya guys ya. Peak apa? Peak Bermuda Rework. Nah, di sini kan ada ban ya. Ini bannya, fungsi ban ini apa gitu fungsinya? Bingung gua. Kok ada di tengah-tengah sini gitu. Sumpah gua bingung ban ini buat apa ya. Ini kita pakai juga nggak bakal capek. Oh. Udah, ini untuk orang-orang gabut aja ya ini ya ban ini. Aduh. Percuma ban sini mau naik gak bisa. No. Udah loncat-loncatan aja bannya ya. Aduh, aduh. Nah, ini ban ini juga ya kita bakal naik. Gak naik tuh kan. Ini yang gue bingung nih fungsi ban ini apa ya. Kalian bisa komen di bawah fungsi ban ini untuk apa ya. Oke, untuk bug selanjutnya ini ada bug lobby. Nah, jadi pas gue baru install Advance Server ini, gue masuk lobbynya itu kayak gini ya. Gak tau kenapa ya. Backgroundnya jadi gelap gini. Ini pas pertama kali gue masuk ke Advance Server ya, jadi kayak gini. Entah kenapa, atau mungkin belum di download, atau memang HP ku kentang, entahlah ya. Gak bisa gunakan ya. Ya begitu lah guys ya. Nah, ini teman gue guys ya. Dia tadi yang ituin bug tadi. Oke, untuk bug selanjutnya ini ada di training ground ya. Ini bugnya mudah banget, kalian tinggal beli aja senjata baru yang namanya Vector ya. Kalau di PB ini namanya Chris. Keren loh, ini bisa dual nih, keren. Nah, kita bakal coba bug di training ini, sumpah ngakak banget guys ya. Nah, jadi caranya tuh kalian gampang, kalian tinggal pakai satu senjata Vector ini. Udah itu kalian pencet tombol ini nih, tombol double. Nah, pokoknya udah gitu-gitu aja sampai kalian capek lah ya. Sampai berhasil bugnya. Sumpah ini agak susah juga sih bugnya. Apa coba? Ampun, kita bentar ya. Nah, kita bakal cobain lagi bugnya. Emang ini agak susah ya bugnya. Jadi gimana guys ya. Kita coba lagi pokoknya. Nah, berhasilnya kalau udah begini berhasil ya. Pokoknya kalian pencet ini lah terus ya sampai berhasil.
agak susah juga, noh. Jadi gatal palanya ya. Noh, nggak tahu kenapa ini guys ya. Semoga aja nanti kalau benar-benar rilis senjata ini cepat-cepat di fix lah ya, si bug ini emang apa gitu ya. Aduh, lihat, jadi penumpang aja kegatelan lo rambutnya. Noh, noh, gatel. Banyak kutu si Alok nih. Nih, apalagi naik G-Plan ya. Parah sih. Gak megang talinya, lihat ya. Nah. Nah. Bisa gitu ya. Ada tali gaib itu yang bisa nempel ya. Mungkin si Alok ini lagi olahraga mungkin ya. Emang gak jelas loh. Iya, kita seluncur dulu di tanah guys ya. Oke. Di sini gue bakal coba jadi supir motor juga, ternyata masih sama aja guys ya. Masih garuk-garuk pala nih Alok nih. Sumpah banyak kutu atau apa sih ini? Ini itu siapa ya? Aduh. Nah, gue pengen coba tiarap kayak mana ya tangannya ya. Waduh. Waduh. Waduh, keseleo. Seleo nih Alok, kasihan woi. Ampun. Masih bacot lo monyet. Jelas tuh. Oke, untuk bug selanjutnya ini ada di mana ya? Peluncur ya. Nah, jadi kita ini membutuhkan mobil aja, mobil apa aja bebas. Nah, jadi kali ini gue bakal pakai mobil pick biru. Gue bakal coba bug di peluncur sini ya. Sebenarnya di peluncur mana aja bisa, ya cuman gue pengen coba sini. Nah, kali ini membutuhkan dua orang. Nah, teman kalian tinggal pakai aja peluncurnya dan peluncurnya itu di keatasin itu ya. Nah, dekatin kayak gitu. Nah, udah itu kita bakal masuk ke peluncur sini ya, di pas tengah-tengahnya ya. Oke. Nah, udah gini kalian jangan dulu enggak. Jangan dulu diturunin ya, Epen ya, Epen. Nah. Nah, boleh lah, udah turunin. Nah, jadi teman kalian ini jangan keluar dari ini ya. Nah, udah itu kalian jadi supir lagi. Maka si mobil bakal terangkat gitu. Nah, coba ke atasin. Nah, jadi kayak di pencucian mobil ya, Iza. Tuh, kita bakal coba aja lagi ya. Ke atasin. Wah. Ya Allah, ganggu terus bot lo. Enggak apa-apa lah, enggak bakal mati juga. Beda beku. Nah. Nah, tinggi banget nih. Gila mobilnya. Keren jatuh lagi ya. Ini buat ganggu mulu dah terus sih. Oke guys, mungkin segitu saja video dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian semua dan bisa di fix itu ya sebelum server advance servernya rilis nanti di server original.